Buah dan sayur untuk meningkatkan sistem imun. Sistem imun berperan penting dalam menangkal berbagai penyakit atau zat asing berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Oleh karena itu, Anda perlu mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan dan sayuran berikut. Yang pertama, jeruk. Berbagai macam jenis jeruk memiliki kandungan vitamin C yang sangat tinggi dan baik untuk memperkuat sistem imun. Karena tubuh tidak bisa memproduksi vitamin C sendiri, maka Anda perlu asupan vitamin C setiap hari. Satu buah jeruk berukuran sedang bisa menyediakan 70 mg vitamin C atau mencukupi kebutuhan vitamin C harian hingga 78%. 2. Pepaya. Selain mengandung vitamin C, pepaya juga memiliki kandungan enzim pencernaan papain yang berguna untuk mencegah peradangan serta kandungan kalium, magnesium, dan folat yang baik untuk menjaga kesehatan secara menyeluruh. Kekebalan tubuh yang terjaga dengan baik bisa diperoleh dari kandungan vitamin A, vitamin C, dan vitamin E dalam buah pepaya. 3. Kiwi. Anda bisa meningkatkan sistem imun tubuh dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi penting ini. Kandungan folat, kalium, vitamin K, dan vitamin C di dalamnya bermanfaat untuk meningkatkan sel darah putih, melawan infeksi, dan menjaga organ-organ tubuh agar berfungsi secara optimal. 4. Blueberry. Blueberry mengandung zat antioksidan yang dapat membantu mengobati dan mencegah batuk dan pilek. Menurut penelitian University of Auckland, kandungan flavonoid yang ditemukan dalam blueberry dapat mengurangi risiko terkena flu hingga 33% jika dikonsumsi setiap hari. 5. Jambu biji. Satu buah jambu biji menyediakan 126 mg vitamin C yang sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian sampai 140%. Selain meningkatkan sistem imun tubuh, sebuah studi yang melibatkan 45 orang muda dan sehat menemukan bahwa mengonsumsi 400 gram jambu biji setiap hari dapat menurunkan tekanan darah dan kadar kolesterol total di dalam tubuh. 6. Paprika. Paprika merah mengandung vitamin C hampir 3 kali lebih tinggi dari jeruk Florida. Sedangkan paprika kuning menyediakan 137 mg vitamin C yang sanggup mencukupi kebutuhan vitamin C harian hingga 152%. Jumlah ini lebih banyak dibandingkan kandungan vitamin C pada paprika hijau. Selain menjaga daya tahan tubuh, paprika juga sangat baik untuk menjaga fungsi organ tubuh secara optimal. 7. Brokoli. Kandungan vitamin A, vitamin C, vitamin E, serat, dan antioksidan dalam brokoli sangat bermanfaat untuk menunjang sistem kekebalan tubuh. Untuk menjaga kandungan nutrisi di dalamnya agar tetap baik, pastikan Anda mengolah atau memasak sayuran yang satu ini sesederhana mungkin, seperti memakannya secara mentah atau hanya mengukusnya. 8. Bayam. Kandungan vitamin C, zat antioksidan, dan beta-karoten pada bayam berguna untuk meningkatkan kemampuan tubuh dalam melawan infeksi lewat penguatan sistem imun. Hampir sama dengan brokoli, cara terbaik untuk mempertahankan nutrisi pada bayam adalah dengan memasaknya secara sederhana. 9. Kembang kol. Sayuran ini mengandung glutathione, yaitu antioksidan alami yang berguna untuk menghancurkan dan membuang virus-virus di dalam tubuh. Beberapa peneliti menyebutkan bahwa senyawa tersebut terbukti mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari serangan virus. 10. Wortel. Selain vitamin A, wortel juga mengandung vitamin B, vitamin C, kalsium, zat besi, magnesium, fosfor, kalium, dan sodium yang berguna untuk menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem pencernaan serta mencegah berbagai risiko penyakit seperti jantung, kolesterol, dan kanker.